mati kok berat banget sih ya. Belum lagi ada jenazahnya. Belum lagi jenazahnya tambah dosa. Duh. Eh, yang di depan, bantuin yang di belakang dong. Gua kan badan gua nih kurus, kecil. Masa di depan dua-duanya? Lagian Pak RT juga tuh pelit banget sih. Masa kita beli peti mati jalan kaki, enggak boleh numpang sama angkotnya. Hei. Tuh. Tadi gua denger ada yang ngomong. Kalau kata gua sih ada yang protes, Dik. Eh, itu mah suara radio. Aduh, Kentrol, gua yang protes. Bantuin gua di belakang. Jelek banget, Dik. Ih, rombeng suaranya. Jangan-jangan setan. Iya, bawa lagi. Hah? Waduh, calon penghuninya datang. Buat apa peti mati ini, hah? Nganu, Niki. Jangan-jangan buat saya ya. Niatnya seperti itu. Kalian marah ke saya kan? Enggak jadi. Kagak. Mana ini, Duk? Kalian pikir ilmu kalian udah tinggi apa? Iya, belum. Mau coba-coba kesaktian saya ya? Enggak. Dik, Dok, gimana ini? Ya, udah, jangan ketawa lagi dong, Nek. Aku jadi seram. Dok, gimana ini? Udah mak ya, saya pamit mak ya. Waalaikumsalam. Kembali. Gak jadi, aku gak jadi nangkep. Aku ditinggal deh. Aku juga mau ikut dong. Dok. Aduh, ini masih kecepet. Dok. Aduh, maaf ya, Nek, aduh.